Baik, kita akan menyaksikan demonstrasi dari kami persilakan untuk pemandu. Ya. Sebelum Nono berbicara, saya akan bertanya kepada Bapak Guru, Ibu Guru, termasuk semua orang yang hadir di sini. Coba kita peras otak kita sebentar untuk menghilangkan kengantukan dari pidato saya sebenarnya. Oke, Nono, kalau saya salah maafkan saya ya, karena kecepatan kamu lebih cepat dari kecepatan saya. Oke, Nono, 3 tambah 6 tambah 2 tambah 5 kurang 4 tambah 7 tambah 8 27, very good. Oke, Nono is speaking English, I'm very impressed. Nono, lebih cepat dikit ya. Oke, 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 8 tambah 2 tambah 5 kurang 9 tambah 7. Answer? 33. Oke. In English, 2 plus 5 plus 6 plus 9 plus 4 plus 1 plus 7 minus 8 plus 5. 31. Good job. Alright. 22 plus 31 plus 45 minus 26 plus 32. 104. Very good. English. Okay. 12 tambah 32 tambah 25 tambah 41 kurang 36. 74. Good job. Okay. 2 tambah 324 tambah 251. 697. Ini sebuah pengetahuan yang begitu luar biasa. Tadi kita lihat Nono itu, Nono tidak sedang apa namanya mempertunjukkan, mendemonstrasikan kecerdasan kemampuan untuk berhitung, tetapi juga psikomotoriknya itu berjalan. Nah, itu dalam dunia pendidikan dikenal bagaimana kita mempunyai intelektual yang luar biasa. Tadi Ibu Ina sampaikan tentang otokir atau kanan, tetapi juga kita mampu untuk membuat juga psikomotorik. Ini hal yang nanti perlu untuk dibangun. Karena itu dunia pendidikan mulai di sana. Jadi kita berterima kasih bahwa peradaban kemajuan yang dibangun dalam dunia pendidikan. Saya selalu bilang ulang-ulang bahwa pendidikan itu satu-satunya alat untuk manusia memahami misteri alam.